Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Ripik Hijau rasa ayam goreng. Ya, ini nori rumput laut. Ini warna kemasannya seperti ini, warna kuning rasa ayam goreng ini. Berat besinya ini 3 gram, produksi oleh PT Natural Nutrisi Global Tangerang Indonesia. Nah, sudah ada halal MUI-nya. Nah, harganya 2000-an ya. Kita lihat ke bagian belakangnya ada tulisan Ripik Hijau rasa ayam goreng. Makanan dengan rumput laut dibalut bumbu lezat khas Ripik Hijau. Di Jepang dan Korea, rumput laut adalah makanan dengan polit yang dapat langsung dinikmati atau ditambahkan ke dalam mie dan di atas nasi. Nikmati sensasi gurih renyahnya Ripik Hijau dengan semangkuk mie atau sepiring nasi hangat. Nah, ini dengan nasi atau dengan seperti ramen mungkin ya. Nah, ini informasi nilai gizinya, ada lemak total, lemak jenuh dan sebagainya. Komposisinya rumput laut 97,5%, bumbu rasa ayam 2,5%, mengandung ayam 3%, penguat rasa natrium glutamat dan natrium inosinat dan guanilat. Ya, di sini versi bahasa Inggris, di bawahnya ada layanan konsumen, barcode dan QR code. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Ripik Hijau rasa ayam goreng. Lalu bagaimana dengan isinya? Saya akan buka dulu kemasannya. Oke, sudah dibuka kemasannya dari Ripik Hijau rasa ayam goreng. Lalu bagaimana dengan isinya? Nah, isinya ada dua. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya dari Ripik Hijau ini. Terlihat nih ada bumbu-bumbunya. Oke, saya akan coba. Bentuknya segi empat ya seperti ini. Lumayan enak. Krenyes-krenyes gitu. Warnanya. Rumput lautnya lumayan berasa ya dari Ripik Hijaunya. Segi aroma lumayan tercium rasa ayam gorengnya. Untuk segi rasanya mantap. Ya, lebih mantap dari yang pedas ya yang saya review kemarin. Direkomendasikan untuk coba dari Ripik Hijau rasa ayam goreng. Rasanya mantap, gurihnya juga cukup enak ya. Dari Ripik Hijau rasa ayam gorengnya. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!